Maraknya judi online di tengah masyarakat menimbulkan kecanduan seseorang hingga mengakibatkan gangguan mental dan masalah ekonomi. Korban judi online sendiri telah menyasar hampir di semua kalangan masyarakat, termasuk aparat TNI Polri, mahasiswa, pegawai swasta, pelajar, hingga ibu rumah tangga. Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Imran Prambudi, menyoroti fenomena tersebut. Ia meminta kepada rumah sakit untuk membuka layanan kesehatan bagi para pecandu judi online. Layanan kesehatan untuk menangani korban judi online dilakukan secara rawat jalan serta rawat inap. Selain pengobatan, ia juga menekankan perlunya aspek pencegahan. Seperti penutupan akses judi online dan pengawasan yang ketat oleh orang tua di lingkungan keluarga. Selain itu, menurutnya, langkah pencegah lainnya seperti membiasakan anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik yang bernilai positif, yakni membaca buku.